Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampus. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, ini adalah perkembangan terkini bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim menempelak Hamzah Zainuddin. Katanya, Hamzah Zainuddin tak faham bahasa kah? Anwar Ibrahim menanyakan tahap kefahaman bahasa Melayu Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Ekoran tindakan pihak berkuasa menyiasat Presiden PKR kerana didakwa dan menghasut dan mengancam tenteraman dalam negara. Anwar juga bertanya sama ada Setiausaha Agung Bersatu itu ada membaca surat yang dihantar kepada Yang Dipertuan Agung sebelum dia memberikan kenyataan umum. Anwar berkata, Pak Menteri, bacalah kenyataan kita dan surat kita kepada Agung. Apa yang kami sebut, merayu, memohon ihsan dan kebijaksanaan baginda. Tak faham bahasakah? Memohon merayu itu maksudnya meminta ihsan, kebijaksanaan tuanku untuk menimbang. Adakah itu berbunyi desakan, katanya. Apakah rakyat biasa, rakyat tukang cuci, barisan hadapan tidak boleh merayu kepada Agung supaya baginda mempengaruhi dan memperbaiki keadaan semasa? Adalah hal-hal yang kita tak setuju, katanya pada kiriman videonya di Facebook. Ahli Parlimen Prediction itu berkata demikian sebagai mengulas reaksi kerajaan terhadap usaha dibuatnya untuk memohon memulakan semakan kehakiman terhadap keputusan kerajaan menggantung parlimen dalam tempoh darurat. Sila berikan komen anda. Antara lain, Anwar memohon deklarasi dari mahkamah bahwa nasihat Muhyiddin Yassin kepada Agung untuk menggantung parlimen dalam tempo darurat adalah bertentangan undang-undang dan tidak mengikut perlembagaan. Satu daripada alasan Anwar berbuat demikian ialah keadaan semasa Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dipertikaikan apabila Presiden Bersatu itu tidak lagi mendapat dukungan majoriti ahli parlimen. Selain Anwar, beberapa pihak lain turut mengemukakan permohonan ke mahkamah berhubung isu berkenaan. Kata Anwar, adakah kerajaan beranggapan rakyat akan mesti menyokong apa saja tindakan mereka sewaktu darurat berlangsung? Menurut apa yang dibantah itu adalah keputusan Perdana Menteri dan kerajaan. Kedua, harus diingat bahwa yang bersetuju dengan tindakan mahkamah tersebut ada 114 orang ahli parlimen dan mungkin 115, katanya lagi. Maknanya ada majoriti ahli parlimen yang membuktikan PN Perikatan Nasional sudah hilang majoriti, katanya. Sepatutnya, kata Anwar, kerajaan tidak menggunakan ugutan apabila ada rakyat yang memohon kepada Agung untuk membuat pertimbangan mengenai keadaan semasa. Katanya, mengemukakan permohonan ke mahkamah seperti yang dilakukan beberapa ahli politik dan bersih, tidak bercanggah dengan undang-undang. Saya harap pimpinan kerajaan jangan guna ugutan lagi, katanya. Jadi saudara dan saudari, tidak boleh melihat kerajaan semakin terdesak sehingga menggunakan ugutan supaya rakyat tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Jadi saudara, sekali lagi terima kasih karena mendengar dan menonton video ini. Pikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapakun kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.